selamat datang di Jakarta Fair Kemayoran 2018. Senang banget sama gue Wino dan juga rekan gue Rere. Gue akan ajak ke salah satu booth yang paling fenomenal dan juga maksimal yang ada di Jakarta Fair Kemayoran 2018. Booth apaan tuh? Penasaran? Penasaran banget gue. Udah booth penasaran? Yuk ikutin Wino sama Rere untuk traveling di Jakarta Fair Kemayoran 2018. Yuk semua. Indofood Jelajah Kuliner Indonesia. Penasaran seperti apa? Ikuti Wino sama Rere pastinya. Smart. Kalau tadi teman Indofood ya datang ke rumah Indofood Corporate yang ada 9 divisinya. Kali ini penasaran Re, ya, kita ada di rumah Indofood khusus untuk Nudos. Oh, ini booth-nya Nudos. Yes, benar banget. Untuk pencinta Nudos, ya. Kita nih harus datang banget ke booth ini. Gue udah lapar banget. Ya. Baunya menggugah selera gue, pengen aja makan. Benar banget. Lapar pasti ya. Banget. Ini ikutin kita sama Wino juga Rere masih dalam rumah Indofood Jelajah Kuliner Indonesia. So stick with us. Yuk. Banget ya boothnya rumah Indofood. Kalau malam kayak gini semua lampu nyala, semua brandingan jadi kelihatan stand out dan bikin gue untuk berhenti masuk ke dalam. Setuju banget Re. Rumah Indofood ini juga memiliki strategi komunikasi dan juga branding yang pastinya buat menarik para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2018 ya. Jadi susah Re buat nolak ya untuk nggak mampir ke rumah Indofood Jelajah Kuliner Indonesia. Kayak gimana sih, Win? Penasaran kan? Penasaran? Penasaran seperti apa strategi komunikasi dan juga brandingnya dari rumah Indofood? Ini dia, langsung aja.